Provinsi Jambi menetapkan nomor urut pasangan calon gubernur Jambi pada Pilkada Serentak 27 November 2024 mendatang. Pengundian nomor urut ini dilakukan dalam rapat pleno terbuka pada Senin 23 September sore di halaman kantor KPU Provinsi Jambi. Hadir langsung pada kegiatan tersebut, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi, Al Haris dan Abdullah Sani, Romi Haryanto dan Sudirman, Bawaslu Provinsi Jambi serta seluruh pimpinan partai politik dan ketua tim kedua paslon. Dr. Haji Al Haris SSMH dan Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Sani MPD, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi, Bapak Haji Romi Haryanto SE dan Bapak Selanjutnya kami mohon kepada calon wakil gubernur Jambi untuk melakukan pengambil bola nomor antrian ke depan. Kami persilakan. Ya, dimulai dari calon yang pertama kali mendaftar ke KPU Provinsi Jambi, yaitu pasangan dari Pak Al Haris dengan Pak Sani. Nanti baru kemudian pasangan dari Pak Romi dan Pak Sudirman. Langsung ya. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Sani mengambil antreannya. Nanti mungkin bukanya nanti, Pak Kiai. Kemudian silakan Pak Sudirman. Izin Pak, di dalam itu ada 14 nomor Pak ya. Seperti SOP KPU RI, di dalam situ ada 14 nomor. Dan nomor terkecil nanti yang akan mengambil pertama tabung nomor urut paslon. Silakan. Ya, silakan kepada calon wakil gubernur untuk membuka nomor antriannya dan dihadapkan ke kami KPU dulu. Silakan dihadapkan ke pimpinan Pak. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Sesuai dengan tatib tadi bahwa yang duluan mengambil nomor urut adalah nomor antrian terkecil ya. Maka terlebih dulu kami berikan kesempatan kepada Pak pasangan Al Haris dan Pak Sani untuk mengambil nomor urut ya. Tapi jangan dibuka dulu, Pak. Nanti bukanya serempak ya. Ya, silakan. Sudah, oke. Kemudian kami usahakan kepada Pak Romi damping wakilnya untuk mengambil. Sudah siap kira-kira? Tunggu apa-apa, mungkin boleh menghadap ke kami dulu. Ya, gitu ya. Atau langsung ke sana ya, langsung ke sana boleh. Langsung ke sana, langsung ke sana ya. Ya, kita hitung ya. Kita hitung ya, saya hitung ya. Sudah siap? Sudah siap? 1, 2, 3. Ya, tadi belum dibuka ya.
Satu. Kepada media dipersilakan untuk mengambil dokumentasi ini. Satu, ada pesan bisa ditunjukkan ke bawah lagi. Ambil. Dari hasil pengundian tersebut, pasangan Romi Haryanto Sudirman mendapatkan nomor urut 1 dan pasangan Al-Haris Abdullah Sani mendapatkan nomor urut 2. Hasil pengundian nomor urut ini pun disambut antusias oleh massa pendukung dari kedua pasangan calon. Menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besar pasangan calon nomor 1 dan nomor 2. Nomor 2, 2 periode, lanjutkan. Haris Sandi, mantap. Pendukung yang nomor 1, Narayan. Kepanggung untuk pusingnya boleh. Nomor 2, mantap. Sebelum kami lanjutkan. Pasangan Bapak Haji Romi Haryanto SE dan Bapak Lejen TNI Purnawirawan Dr. Sudirman SH/MH/MM. Pujian SK untuk Bapak Dr. Haji Al-Haris Esos MH. Tapi untuk Bawaslu Provinsi Jambi. Kemudian kami bacakan kembali ya urut yang sudah didapatkan oleh pasangan calon. Yang pertama nomor urut 1 adalah pasangan Pak Romi Haryanto dengan Pak Sudirman. Kemudian nomor 2 adalah pasangan Pak Al-Haris dengan Pak Abdullah Sani.
Pasangan nomor urut 1 Romi Haryanto Sudirman diusung 4 partai politik yaitu Partai Gelora, PKN, Nasdem, dan PSI. Sedangkan nomor urut 2 pasangan El Haris bersama wakilnya Abdullah Sani diusung 13 partai politik diantaranya Partai Hanura, PKS, PAN, PKB, Golkar, Gerindra, P3, PDIP, Partai Demokrat, Perindo, Partai Buruh, dan Partai Bulan Bintang serta Partai Umat. Baik, rekan-rekan media untuk mengambil dokumentasi. Penyerahan SK penetapan nomor urut ini disaksikan oleh Bawaslu KPU Provinsi Jambi. Penyerahan SK pada kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi dipersilakan untuk duduk di kursi semula. Kepada Bawaslu, ketua atau yang mewakili untuk penyerahan SK nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi. Silakan kembali ke tempat semula. Begitu pula pimpinan KPU Provinsi Jambi. Ketua KPU Provinsi Jambi, Iron Saruni mengatakan, melanjutkan tahap pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak tahun 2024 ini, KPU menggelar rapat pleno terbuka pengundian dan pengumuman nomor urut paslon di Pilgub Jambi 2024. Alhamdulillah, sudah berjalan dengan baik, ya, dan juga sudah kita selesaikan dengan baik, dan penuh masing-masing, ya, yang sudah mendapatkan nomor urut, ya. Nah itu pasangan nomor satu, ya, dapat oleh atau diperoleh oleh Pak Romi dengan Pak Sudirman. Kemudian pasangan nomor dua itu pasangan Pak Haris dengan Pak Dosani. Tahapan ke depan apa lagi gitu? Nah artinya bahwa setelah pengundian nomor urut ini, ya, mereka ini sudah bisa melaksanakan tahapan berikutnya. Itu tahapan kampanye pemilihan Gubernur Jambi tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati pasangan calon nomor 2, calon gubernur dan wakil gubernur. Yang kami hormati Saudara Ketua Pusda anggota KPU Provinsi Jambi sekaligus sekjen, kawan-kawan Bawaslu unsur Prakominda atau mewakili para pejuang-pejuang kami yang hadir pada hari ini, partai pengusung kami, yang kami tegaskan di sini, memang kami bukan pasangan terbaik, tapi kami pastikan bahwa kami mampu berbuat lebih baik pada hari ini.
itu yang akan terjadi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Bila itu berkata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Yang kita hormati sama-sama ketua dan anggota komisioner KPU Provinsi Jambi, Presiden KPU, dan ketua dan anggota Bawaslu yang kami hormati, Prof. Kopinda Provinsi Jambi kami hormati, Pak Kopinda, yang saya mencintai pasangan calon gubernur Jambi, adik kami Haji Romi Haryanto dan abang kami Haji Sudirman, serta istri dan tim sukses yang kami hormati sekalian, bahwa kita ini tim sukses adalah saudara semuanya. Kita sportif semuanya. Ya kan? Kalau menang di Naromi itu gubernur saya. Ya kan? Sportif kita. Jangan ini tim kita semua. Ayo kita bangun kebersamaan. Tidak mudah membangun kebersamaan. Karena modal kita bangun Jambi ini adalah kebersamaan, persatuan. Itu penting. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Dengan kekompakan kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur saling bersalaman dan bergandengan tangan untuk menciptakan pilkada damai di Jambi. Setelah dilakukan pengundian nomor urut, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi di Pilgub Jambi tahun 2024-2029 dilaksanakan foto bersama. Pak Kabindari, persilakan juga. Arno. Oke, dengarkan media, ambil dokumentasi. 1, 2, 3. Lagi, boleh dari kamera ke depan. 1, 2, 3. Satu komando. Satu komando. Nah, baru KPU melayani sekarang, Pak. Iya, tapi sebentar kita evaluasi. Baiklah, setelah acara ini kita akan mempersilahkan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi untuk melakukan konferensi pers. Media dipersilahkan untuk ke media center KPU Provinsi Jambi di gedung belakang. Dipersilahkan dan kepada pasangan media. Cinta Jambi ini, memilih gubernur itu tujuannya untuk menyatukan Jambi, membuat Jambi lebih hebat.